Selamat pagi, sahabat bediler, berjumpa kembali bersama saya dan saya Irgan. Kali ini saya mau menjelaskan spesifikasi senapan Marauder jenis Winchester. Ini mirip dengan Sambyang Sumatera. Untuk spesifikasi senapan ini memakai laras baja panjang 60 cm, OD 13, alur 12. Ini memakai serobong atau pelindung laras baja OD 19. Tak lupa juga ini dilengkapi drat peredam supaya nyaman memakai peredam. Seperti ini, membuka pelindungnya, tinggal diputar arah jarum jam. Ini dia drat peredamnya. Dilengkapi juga fitur cincin pengikat serobong ke tabung supaya tahan getaran dan kuat. Mekanismenya ini chamber box sudah menoleh. Dilengkapi juga adaptor single shot seperti ini. Ini kokangnya sangat enteng seperti ini. Cara kokangnya kita tinggal dorong ke bawah. Ini safety kokangannya tinggal kita dorong ke kiri, lalu kita kokang seperti ini. Kita tutup kembali, coba kita tembak. Di badan kiri senapan terdapat cancel kokang seperti biasa. Ini bisa memakai magazine 14 rotary. Untuk tabung memakai tabung baja OD 28. Tekanan angin atau kapasitas angin safety di 2800 PSI, maksimalnya 3000 PSI. Di bawah badan senapan terdapat manometer tekanan angin. Ini juga tersedia untuk tekanan 3000 PSI. Untuk popor ini memakai popor kayu mahoni, sangat ringan, sangat ramping juga, kelihatannya lebih gagah. Untuk para sniper di bawah hutan juga lebih simpel. Ini saya bandrol harganya di harga 5 juta. Bobot senapan ini beratnya ini kurang lebih 3 kg. Mungkin penjelasan tentang spesifikasi senapan Marauder Winchester ini cukup sekian dari saya. Apabila Anda berminat, langsung aja hubungi via telepon atau WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari saya. Salam satu laras.